Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bab 335 Kitab Riyadhus Salihin Bab tahrim imtina'il mar'ati min firashi zawjiha idza da'aha wa lam yakun laha 'udhrun syar'i. Bab haram seorang istri menegah dirinya daripada digauli oleh suaminya apabila suaminya memanggil untuk bersama dengannya dalam keadaan dia tidak ada udhur syar'i. Seorang istri bila suami ajak untuk bersama dalam perhubungan suami isteri, haram dia menolak. Kecuali lah dia dalam keadaan udhur syar'i, contohnya dalam keadaan haid atau nifas, maka pada waktu itu dia boleh talak permohonan suami dia untuk bersama dengan dia. Dalam bahasa yang lebih jelas, takut ada dia jimak bersama dengan dia. Maknanya tak boleh talak. Karena seorang isteri tak boleh talak. Haram hukumnya. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه وفي رواية حتى ترجع. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang lelaki yakni suami mengajak imra'atahu perempuannya yakni isteri ila firashihi kepada bilik tidurnya, maknanya dalam hubungan suami isteri, fa aba tetapi isteri itu menolak, an taji'a untuk menyahut seruan suaminya, fabatat ghadbana 'alayha dalam keadaan suaminya pada malam itu tidur dalam keadaan marah, la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih, malaikat melaknat wanita itu sehingga waktu subuh. Muttafaqun 'alayh, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, sehingga isteri itu kembali mengikut kehendak suaminya, yakni permohonan suaminya. Ini hadis yang kita bincangkan dalam bab 335. Bab 336, bab tahrimi shaumil mar'ah tatawwu'an wa zawjuha hadirun illa bi'idzni. Bab haram berpuasa sunat bagi seorang wanita dalam keadaan suaminya ada bersama dengannya tanpa kecuali dengan izin suaminya. Nak puasa seorang perempuan isteri dia nak puasa sunat, tak boleh puasa sunat kecuali dengan izin suami. Waktu suami dia ada. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lil mar'ah an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi'idznihi wa la ta'dhan fi baytihi illa bi'idznihi. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang wanita itu bahawa dia berpuasa dalam keadaan suaminya ada bersama dengannya kecuali dengan izin suami. Kecuali dengan izin suami. Wala ta'dhan fi baitihi illa bi idznihi, dan jangan dia mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumahnya melainkan dengan izin suami. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام. باب حرام seorang makmum mengangkat kepalanya sama ada waktu rukuk atau sujud lebih dahulu daripada imam. Makmum dia angkat kepala waktu rukuk ataupun sujud lebih dulu pada imam. Ada orang jenis macam tu. Imam tak ada bangun ni bangun tak? Haram hukumnya. Hukumnya haram, bahkan boleh menyebabkan puasa sembahyang jemaah dia itu tak sah. Sembahyang jemaah dia itu tak sah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'al Allah ra'sahu ra'sa himar aw yaj'al Allah suratahu surata himar.
muttafaqun alaih. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah tidak takut seseorang kamu apabila dia mengangkat kepalanya lebih dahulu daripada imam dalam sembahyang, maksudnya bahawa Allah taala akan menukar kepalanya itu jadi kepala himar, atau Allah taala tukar mukanya jadi muka himar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang nak sebut pada kita ni kan, dalam soal imam kan, kepimpinan itu begitu juga tuan-tuan. Kalau kepimpinan itu kepimpinan yang soleh, kita jangan mendahului. Itu juga dalam solat berjemaah ni, solat berjemaah cukup mengajar kita tentang ilmu kepimpinan kan. Kalau orang tu dah jadi imam, kita lantik dia, kita dah memang suruh dia jadi imam, kita kena ikutlah. Waktu dia berdiri, kita kena berdiri. Waktu dia rukuk, kita kena rukuk. Waktu dia bangun, kita dah bawa kita bangun. Jangan kita lebih dahulu pada dia. Kalau dalam solat, Allah Ta'ala kata kalau orang mendahului imam, dia boleh jadi macam himar. Itulah, tak reti. Kan kita ni, ibarat kalau donki ni memang bodoh. Macam donki. Macam keledai, bodoh. Itulah keadaannya seorang manusia. Bila dia mendahului imam dari segi pergerakan solat, gitulah juga di luar. Muttafaqun alaih, hadis ni disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini semua bab cerita tentang haram. Kita kalau boleh tinggalkan benda yang haram, maknanya benda haram ni benda yang berdosa lah. Kecuali tak sengaja lah, sekali sekali kita terbang lebih awal daripada imam, tak sengaja itu tak ada masalah. Tapi kalau dah jenis kerap kali bangun daripada imam, suruh jadi imam. Dia orang lain jadi imam, supaya dia tak berdosa. Allah Ta'ala alam akulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.